Kita tahu bahwa perekonomian orang-orang Mekah itu berbeda dengan perekonomian orang-orang Madinah. Di mana orang-orang Madinah itu terbiasa dengan pertanian, tapi orang-orang Mekah terbiasa dengan perniagaan. Ya wajar, karena memang di Mekah sendiri adalah negeri yang kering kelontang, padang pasir dan bebatuan, tidak bisa ditanami apa-apa. Kalaupun ada, mungkin di daerah Taif, jauh dari Mekah. Sehingga wajar kalau seandainya kemudian orang-orang Mekah kala itu memilih usaha dengan cara berdagang atau berniaga. Makanya kemudian namanya perdagangan dan perniagaan itu betul-betul mengalir ke darah-darah seluruh keturunan Mekah sampai ke anak-anak. Jadi cita-cita mereka hanya ingin berniaga, dan itu menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka berniaga ke dua tempat. Pertama ke Yaman, karena kala itu Yaman jauh lebih pesat perekonomiannya dibandingkan Mekah, dan itu yang paling dekat. Dan yang kedua ke Syam, dan itu yang paling jauh, karena Syam adalah negara yang maju di zaman itu. Nah, tentang perekonomian orang-orang Arab ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li ila fi Quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassayf. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka selalu mengadakan rihlah, perjalanan untuk berniaga, baik di musim dingin ataupun di musim panas. Maksudnya ke Yaman dan ke Syam. Itulah dua arah yang selalu dijadikan bertolaknya penduduk Mekah itu untuk berniaga. Lah, adapun penduduk tempatannya, ya kebanyakan mereka ya beternak, ya umumnya kebanyakan mereka beternak, seperti menernak kambing, sapi ataupun unta. Tetapi kemudian kebanyakan orang-orang kayanya, orang-orang yang berhasilnya, mereka menjadi para peniaga. Cuman yang jadi masalah adalah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah itu adalah melakukan praktik riba. Jadi umpamanya ada seseorang yang hendak berniaga, mereka meminjam uang kepada orang-orang kaya tempatan, seperti paman Rasul yang selalu meminjamkan uang, namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi mereka selalu menggunakan riba nasyiah, yang ma'ruf hari ini disebut dengan rentenir. Pinjam 10 juta kembali 15 juta. Itulah yang kemudian merebak di tengah-tengah orang-orang musyrik Arab. Mereka suka membungakan uang dengan cara nasyiah. Makanya ketika Nabi SAW kemudian melakukan hajjatul wada, haji perpisahan, di antara ceramah Nabi SAW yang pertama kali adalah meniadakan segala jenis tradisi-tradisi jahiliyah yang jelek dan kotor, salah satunya riba. Kata Nabi SAW, wa awwalur riba adha'u min riba'ina riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Dan yang pertama kuhapuskan dari riba ini adalah riba pamanku sendiri. Siapa? Abbas ibn Abdul Muttalib. Dihapuskan, tidak ada riba dan tidak boleh ada. Karena riba ini menghancurkan ekonomi. Riba ini menghancurkan ekonomi. Bahkan riba ini terlaknat dalam Islam. Yang memakannya, yang memberi makannya, yang mencatatnya, yang menyaksikannya, hukumnya sama. Dilaknat. Ibu yang pinjam dilaknat, yang meminjamkan dilaknat, notarisnya dilaknat, yang nyaksikannya pula dilaknat.
Jadi di semua disamakan tuh dosanya. Coba, ada dosa yang disamakan. Nah, sekarang yang menyaksikan hasilnya apa juga. Tapi karena dia menyaksikan tetap sama dosanya. Saking jeleknya dosa riba. Lah itu yang jadi kebiasaan orang-orang Arab dalam ekonomi mereka itu menggunakan uang riba. Makanya kemudian banyak masalah dalam perekonomian orang-orang Arab karena itu. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya juga sudah diajak untuk berniaga, dilatih untuk berniaga itu di usia berapa? 12 tahun. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga ke Syam. Tetapi Allah takdirkan ketemu dengan seorang pendeta namanya Buhaira Ar-Rahim, seorang peramal plus juga pendeta. Kemudian disuruh balik lagi karena dia tahu dan memandang adanya alamat kenabian pada diri Nabi. Makanya dia mewanti-wanti Abu Thalib dan mengatakan sebaiknya bawa pulang lagi anak ini, sebab kalau orang Yahudi yang ada di Syam tahu bahwa dia calon Nabi pasti akan dibantainya. Karena orang Yahudi dari dulu sampai sekarang mereka pembantai manusia. Ya. Nabi aja dibantai, apalagi orang Palestina. Ya, bagi mereka itu berpahala karena dalam Talmudnya mereka mengatakan membunuh selain Yahudi itu berpahala. Jadi mereka tidak punya rahmat. Walaupun anak kecil diamputasi, nggak pakai obat bius gitu ya, sampai menjerit-jerit pun mana mereka punya rahmat? Mereka tetap aja akan membunuh. Karena itu sudah mengakar, apalagi sudah jadi ajaran Talmudnya seperti itu, bahwa selain dari sperma yang keluar dari orang Yahudi itu sama dengan binatang. Jadi karena itulah mereka membantai kaum muslim, gak peduli mereka, gak ikut aturan perang, karena tidak ada rahmat sama sekali. Makanya kemudian Buhaira mewanti-wanti, jangan ajak karena ini kesan, nanti dibunuh nanti. Lah karena yang ngomong Buhaira ya takutlah Abu Thalib, akhirnya dibalikkanlah akhirnya ke Mekah. Tetapi Nabi SAW kan tidak kehabisan akal, dia tetap ingin membantu pamannya, akhirnya menjadi penggembala sampai di usia 20 tahun baru kemudian dia mulai belajar berniaga dengan teman-temannya, bahkan ke Syam. Akhirnya kemudian dimodali oleh Khadijah dan menjadi pengusaha sukses. Intinya bahwa perekonomian orang-orang Mekah itu berbeda dengan Madinah. Orang Madinah itu bercocok tanam. Rata-rata mereka punya kebun kurma. Makanya ketika orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin, bahwa mereka siap membagi ladang mereka sebagai bentuk persaudaraan yang dipersaudarakan Rasul. Karena di awal mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar itu sampai kepada tingkat waris. Jadi kalau ada orang Ansar meninggal, ya Muhajirin mewarisi. Tapi kemudian dihapus hukum waris mewarisi setelah Perang Badar. Karena hukum waris mewarisi itu hanya kepada orang yang ada hubungan darah saja. Orang lain tidak dapat waris. Tapi saling membantu tetap. Makanya kemudian mereka ingin membagi kebunnya. Tapi Nabi SAW ketika itu melarang. Melarang untuk ikut masuk pada perekonomian orang-orang Madinah. Rasul larang terus sahabatnya, padahal sudah ada kebun. Tapi Rasul larang, kenapa Rasul larang juga? Rupanya Nabi SAW sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak diketahui para sahabat. Cita-cita besar masa depan. Rasul tahu skillnya orang-orang Muhajirin itu bukan di pertanian. Skill mereka di perdagangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ketika itu terjadi curang yang luar biasa di pasar orang-orang Yahudi Bani Kunaiko di Madinah. Dan Rasul ingin menggulingkan pasarnya orang Yahudi dengan kekuatan orang-orang Muhajirin yang memang piawai dalam berdagang. Makanya Rasul melarang sahabat untuk ikut terlibat dalam ekonomi Madinah. Ya. Jadi orang-orang tertentu Rasul larang. Rupanya ada rencana untuk apa? Menggulingkan ekonomi Madinah. Makanya Nabi SAW membuat pasar ya, di samping pasar besarnya Bani Kunaiko. Bayangkan dalam 2 tahun gulung tikar untuk pasarnya Bani Kunaiko. Akhirnya kemudian Madinah dikuasai perekonomian oleh siapa? Rasul. Oleh apa? Oleh perdagangan.
Karena pertanian tidak akan bisa menguasai perekonomian. Yang bisa menguasai perekonomian itu hanya perdagangan. Makanya Rasul mengatakan 99 rizki Allah itu ada di perniagaan. Kalau orang ingin jadi kaya, ya jadi pedagang. Kalau jadi PNS, kalau nggak korupsi, ya nggak kaya-kaya lah. Kalau korupsi baru kaya, gajinya sudah tetap segitu, aja nggak tambah-tambah. Demo malah dipecat, kan gitu ya. Jadi, lihat bagaimana Nabi SAW memang dia mendudukkan sesuai dengan kemampuannya. Ini orang ahli dagang, ya harus diarahkan ke dagang. Itulah perekonomian orang-orang Mekah di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Makanya di sini pun dijelasin, ya kita baca, kondisi sosial di atas ya, berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari jazirah Arab kecuali pada Ashurul Hurum. Dalam bulan-bulan ini pasar-pasar Arab terkenal seperti pasar Ukat. Pasar Ukat itu pasar tempat jual beli budak. Kemudian Dil Majaz, kemudian Majana dan yang lainnya yang masih beroperasi. Itulah pasar-pasar yang memang dikenal di zaman itu. Jadi ada pasar budak sampai justru di zaman itu komoditi yang paling menguntungkan itu jual beli budak. Jadi komoditi bisnis yang paling menguntungkan di zaman itu adalah jual beli budak. Saking menguntungkannya, orang-orang jahiliyah itu menghalalkan segala cara. Jadi dia beli budak perempuan, nanti sama dia digauli sampai banyak anaknya, nanti dijual lagi anak-anaknya itu. Atau saking tergiurnya dengan keuntungan jual beli budak itu, terkadang mereka menculik orang merdeka, kemudian diperbudak, kemudian dijual jadi budak. Contoh siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang merdeka. Dia sudah ngongkos sama kafilah Arab itu, karena dia dapat informasi dari pendetanya bahwa akan muncul seorang nabi di daerah yang banyak kebun kurmanya. Dia bayar dia sama kafilah orang Arab. Diantar sampai ke dekat Madinah. Sampai di Madinah, udah dirampok uangnya, diperbudak, dijual pula sama orang Yahudi. Itulah ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi saking menggiurkannya jual beli budak itu, sampai orang merdeka jadi culik, dijadikan budak. Lah Islam datang, berusaha menghapus perbudakan. Karena ada orang yang menuduh ya kepada kita kaum muslimin itu bahwa Islam ini masih saja memperlakukan perbudakan. Kenapa? Karena kalau kita buka kitab-kitab fikih, hampir semua madhab itu ada babnya, bab perbudakan itu. Mereka tidak paham bahwa dengan adanya Islam inilah yang menghapuskan jual beli perbudakan itu. Kita lihat coba hukum-hukum kafarah dalam Islam itu. Itu rata-rata yang pertama kali kalau bayar kafarah pasti disumberikan budak. Banyak orang jima di bulan Ramadan. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak dulu. Kalau tidak sanggup, nah baru puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup, baru memberi makan 60 fakir miskin. Ya? Tapi memerdekakan budak dulu. Kemudian dalam kafarah dihar juga sama. Bahkan di banyak hadisnya Nabi SAW kalau menyebutkan sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan selalu membandingkan dengan apa-apa seperti memerdekakan budak. Kenapa? Karena besarnya pahala dari situ. Bahkan dalam Islam itu ada kelonggaran. Kalau budak ingin merdeka, boleh dia bayar. Disebut dengan mukatab. Dan majikan tidak boleh menghalangi kalau budak ingin merdeka. Nggak boleh. Saya ini budak, ingin merdeka, ngomong. Saya akan bayar, saya akan kerja. Nggak boleh majikan yang halang-halangi. Bahkan ada dari badan zakat yang memang harus diberikan kepada orang-orang yang hendak memerdekakan dirinya. Yang disebut dengan riqab. Dan 8 asnaf dalam surah Taubah itu salah satunya apa? Zakat itu diberikan kepada orang-orang yang budak-budak yang hendak ingin merdeka dari badan zakat. Sampai seperti itunya Islam itu ingin menghapuskan perbudakan, belum lagi kemudian muamalah dengan mereka. Tidak boleh budak dianggap budak. Kata Rasul, berilah mereka makan sebagaimana yang kau makan, berilah pakaian sebagaimana yang kau pakai. Artinya dalam Islam tidak bisa dibeda-bedakan.
Cuman ya itu saja, budak itu di bawah kekuasaan majikannya. Dan ingat, adanya perbudakan dalam Islam itu cuma satu alasannya, karena kekafiran. Tidak ada lain. Ya, karena kekafiran saja. Jadi kalau ada negeri Islam dengan negeri kafir perang, Palestina, Israel gitu kan, itu kan negeri kafir, negeri Islam. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian ketangkap nih orang kafir, jadi tawanan, kalau dia tidak bisa menebus, jadi budak. Kecuali kalau sebelum ketangkap dia masuk Islam. Ya, kalau sebelum ketangkap dia masuk Islam, maka tidak boleh diperbudak. Karena syarat perbudakan itu harus kafir. Jadi syaratnya cuma satu, perbudakan, hanya kekafiran saja. Kenapa kekafiran menjadikan budak? Ya iyalah, dia sendiri tidak mau menjadikan budak kepada Allah. Orang kafir kan tidak memperbudak dirinya di hadapan Allah. Karena dia tidak memperbudak dirinya di hadapan Allah, orang kafir ini, maka kita perbudak. Supaya dia mau memperhambakan dirinya mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paksa suruh menyembah Allah. Jadi, sekali lagi inilah kondisi perekonomian di Jazirah Arab. Baik. Kemudian sekarang masuk kepada kondisi moral. Jadi kalau kemarin kita menjelaskan tentang apa namanya tradisi-tradisi buruk orang-orang jahiliyah. Tidak semua. Tidak semua akhlak-akhlak jahiliyah itu buruk. Justru ada akhlak-akhlak jahiliyah itu yang ditetapkan dalam Islam. Karena baiknya, karena indahnya. Akhlak-akhlak mereka diakui dalam Islam, bahkan ditetapkan sebagai akhlak mulia. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang Arab itu masih punya akhlak yang ditetapkan dalam Islam akhlak. Salah satunya apa? Di sini sebutkan seperti al-karam. Karam itu artinya kemurahan hati. Ya. Dan ini ciri khas orang-orang Arab. Orang Arab itu tabiat mereka itu pemurah. Suka berderma bahasa kita. Ya, jadi tidak pelit bahasa kita. Jadi orang Arab itu, dan saya rasakan waktu saya dulu masih kuliah di Yaman tuh. Apalagi kalau bulan Ramadan kan biasanya libur itu di markas itu. Jadi rata-rata teman-teman yang belajar di sana itu biasanya ke Son'a. Dan ketika itu Son'a belum rusuh, belum dikuasai orang Houthi ya. Masih zaman presidennya Abdullah Saleh, masih banyak Sunninya. Jadi selama Ramadan itu kita mau nginap di mana saja, di masjid mana saja, itu disediain. Kemudian nanti nih kalau sudah mau berbuka puasa tuh, sudah berbuka tuh, itu di pintu masjid itu orang-orang kaya sudah berdiri tuh. Jadi kita keluar ditarik-tarik tuh. Ya. Ayo buka di tempat saya, buka di tempat saya. Nanti kalau sudah kena itu, pokoknya kamu 3 hari jangan kemana-mana, harus ke rumah. Buat janji. Sampai seperti itu. Dan bukan kayak kita disuruh buka puasa itu dikasih kolek, bukan. Si goreng pisang, goreng bakwan, batuk habis puasa. Bukan itu, mereka betul-betul dihidangkan. Itu berbagai macam, Bu. Ya, kadang-kadang kita makan nih, kadang-kadang mukodimah itu, kadang-kadang ketipu. Kita makan-makan terakhir yang dagingnya yang enak terakhir, udah kenyang. Mau seperti itu mereka itu. Luar biasa, dibuatnya kita kenyang. Dan tidak boleh bergerak sampai habis. Sampai seperti itu karomnya, maksudnya murah hatinya orang-orang sana itu ya. Sampai sekarang masih ada tradisi-tradisi seperti itu. Dan saya belum pernah ditarik-tarik orang kaya di sini. Ya. Ustaz, buka di rumah, enggak ada. Ya, inilah makanya kemurahan hati orang-orang Arab ini akhirnya ditetapkan dalam Islam. Ya, bahwa Nabi SAW mencontohkan bagaimana kemurahan hati Nabi SAW kepada umatnya. Satu hari Rasul berjalan. Tiba-tiba kemudian ada Arab Badu ini dengan tidak sopannya menarik serban Rasul dari belakang. Tarik serban Nabi. Sampai kecekik Nabi di sini. Ya. Tapi Nabi SAW berusaha tenang. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasul punya akhlak. Ketika lihat ke belakang rupanya Arab Badu. Arab Badu tidak sekolah. Ya. Arab Badu kasar orangnya. Tiba-tiba Arab Badu ini sudah narik paksa kena leher Rasul. Dan mengatakan, ya Muhammad, i'ti mimma a'taqallah. Wahai Muhammad, berikan semua harta yang Allah berikan kepadamu. Masa ngemis kayak gitu? Kira-kira bu, kalau ngemis kayak gitu, ibu kasih nggak?
yang ada ibu tampar lah pemirsa, itu enggak sopan kali udah ngemis kayak gini. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi mengatakan kepada pengemis ini, baik, kau lihat kambing yang di lembah itu? Ayah lihat, ah ambillah semua. Akhirnya diambil. Arab Baduy dibawa ke kampungnya. Apa kata Arab Baduy di kampungnya, dia berceramah dia. Dia mengatakan, wallahi ji'tu min indi khairin nas alladhi la yakhshal faqra abada. Demi Allah, aku baru datang dari manusia terbaik yang tidak takut miskin selamanya. Akhirnya dia mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasul. Masih Islam dia. Ya. Begitulah Nabi SAW. Jadi karamnya itu, kemurahan hatinya itu ditirukan oleh Rasul kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Makanya para sahabat itu, lihat karamnya para sahabat. Luar biasa. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Lah hati-hati karam inilah yang kemudian masih membudaya sampai ditetapkan dalam Islam. Itulah baiknya orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, mereka tidak pelit. Itulah maksudnya. Kita ini nganggap tidak jahiliyah tapi pelitnya na'udzubillah. Sebenarnya pelit, kikir, medit, buntut kasiran atau apa ya, segala macam-macam. Baik. Ini yang pertama. Jadi murah hati yang luar biasa. Jadi ada karam yang disebut dengan karam. Karam itu ya tadi tidak pelit. Kemudian juga menepati janji. Ya, yang kedua mereka menepati janji. Makanya Nabi SAW satu hari dia berjanji akan apa namanya membayar hutang, kemudian ditentukan tempatnya. Nabi mencontohkan ini tradisi Arab seperti ini. Jadi kalau sudah janji mereka tidak akan mengingkari, dan Rasul contohkan itu sebagai penetapan bahwa ini akhlak yang paling baik. Jadi mereka itu kalau sudah menepati janji, betul-betul menepati janji. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW akhirnya tidak bisa berdakwah setelah kematian Khadijah dan juga Abu Talib pamannya. Tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Terpaksa Rasulullah berdakwah ke lain tempat di Taif. Tapi sampai di Taif dilempari pula, lebih ganas dibandingkan orang Mekah. Akhirnya Rasulullah lari dari Taif. Tapi mau balik ke Taif tidak bisa, mau balik ke Mekah pula tak bisa, karena diancam 18 kabilah sudah bersatu, kalau Muhammad datang kita bunuh. Sekarang backingnya sudah enggak ada. Dia hanya berpasrah kepada Allah saja. Akhirnya kemudian dia pun meminta apa? Meminta perlindungan. Ya, siapa yang bisa meminta perlindungan? Akhirnya adalah salah satu tokoh orang-orang Quraisy itu yang siap melindungi Nabi. Makanya dengan perlindungan satu orang itu Rasul bisa masuk. Dan apabila sudah dilindungi satu orang, maka yang lain tidak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu sampai perlindungan itu dicabut. Itu sebagai bentuk penepatan janji namanya. Dan seperti itulah mereka, walaupun demikian masih ada aturan-aturan sejahiliah-jahilahan mereka itu, masih kalau sama janji itu mereka takut, tetap mereka tepat. Kalau kita jangan, apalagi tukang jahit. Kapan jadi celananya, Pak? Seminggu. Datang, aduh belum jadi. Itu baru tukang jahit. Belum lagi orang yang pinjam uang, makin lagi. Kapan bayarnya? Minggu depan. Pas minggunya, aduh, bisa nggak diulur-ulur? Ini salah satu bukti bagaimana orang-orang jahiliyah itu luar biasa. Makanya di sini dijelaskan janji adalah tradisi mereka, adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk mewujudkan, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat-tempat mereka sendiri. Kalau sampai tidak menepati janji loh, mereka sampai berkorban saking malunya. Jadi untuk menebus rasa malu kalau mereka tidak menepati janji itu, sampai membunuh anak-anak coba, sampai menghancurkan tempatnya, sampai seperti itu rasa malu mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Jadi mereka punya izzah, ya, punya kecemburuan yang luar biasa.
terutama membela diri keluarga dan kabilahnya. Kemudian yang kedua, yang keempat, tekad yang pantang surut, pemberani orang. Kemudian juga meredam kemarahan, sabar dan berhati-hati. Maka di sini mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan-akan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah-langkah cepat dalam berperang. Artinya mereka bisa menahan emosi, kemudian bisa sabar. Kemudian di sini sebuah gaya hidup lugu, polos, ala Badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruh. Saya tambah juga, ya, di antaranya adalah mereka itu suka menjamu tamu. Jadi orang-orang jahiliyah itu suka sekali menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu itu dimuliakan betul sama. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, tapi kalau sama tamu itu luar biasa mereka menjamu. Makanya hal ini ditetapkan dalam Islam kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetamunya. Jadi kalau menjamu tamu itu luar biasa. Ya, maksudnya tamu itu apa sih, Bu? Maksudnya tamu di sini artinya orang yang datang dari jarak safar. Ya, orang yang datang dari jarak safar itu disebut tamu. Tapi kalau tetangga ya tamu biasa, kan itu ya. Maksud di sini tamu itu yang datang melewati jarak safar. Itu tamu. Karena di zaman dulu safar orang dulu kan beda dengan orang sekarang. Kalau dulu safar itu kan melintasi padang pasir, melintasi gunung, enggak ada warteg, enggak ada warung padang, enggak ada apa kan. Jadi mereka kelaparan. Ya, sehingga kalau umpamanya mampir di sebuah kabilah, mereka tahu mereka kesusahan, kelaparan. Walaupun mereka punya duit, apa yang bisa mereka beli di tengah jalan? Makanya mereka paham dengan itulah orang-orang jahil yang memuliakan tamu. Makanya definisi tamu itu maksudnya yang kita harus menjamu paling minimal 3 hari kita muliakan. Nah, selebihnya sunnah kan gitu ya. Itu maksudnya tamu yang datang dari jarak safar. Jarak safar dari sini Tanjung Pinang. Itu kan jarak safar tuh. Nah, itu berarti kalau dia datang ke Batam berarti kita katakan tamu itulah yang disebutkan falyukrim dhaifahu. Ya. Kalau masih dari Batam Center kan belum jarak safar. Jangan pula ibu nuntut, saya tamu loh. Mana kamarnya? Mana makanannya? Mana nasi padangnya? Enggak bisa. Itu kan bukan tamu, itu namanya silaturahim itu bahasanya ya. Jadi maksud tamu di sini adalah orang yang jauh, yang datang dari jarak safar. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka sangat memuliakan tamu. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun orang-orang jahiliyah itu kan mereka berbangga bahwa nasab mereka sampai ke mana? Sampai ke Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim itu diperebutkan oleh Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengaku mereka turunan Ibrahim. Dan yang pertama kali menjamu tamu siapa? Ibrahim. Ibrahim, maka disebut Ibrahim itu dari dua kata, Abu Rahim. Jadi Ibrahim. Makna dalam bahasa kita itu orang yang sangat memuliakan tamu, gitu ya. Makanya orang yang pertama memuliakan tamu ya Nabi Ibrahim itu. Bahkan dia punya penangkaran unta itu, setiap datang tamu itu disembelihkan unta. Jadi setiap datang tamu sembelih unta. Setiap tamu sembelih unta. Dan enggak yakin dengan ibu-ibu menyembelih ayam pun tak yakin. Paling tinggi aku gelas. Intinya bahwa karena masih ada turunan-turunan dari syariat-syariat Ibrahim masih tersisa lah. Makanya kemudian orang Arab pun masih melestarikan namanya menghormati tamu dan itu menjadi syariat dalam Islam itu sendiri, menghormati tamu itu. Termasuk juga di antara akhlak-akhlak yang baik juga disebutkan juga mereka suka nasratul madlum. Jadi siapapun yang terzalimi mereka akan tolong. Siapapun yang terzalimi. Makanya kan ada namanya perjanjian hilful fudul. Ya, itu kan karena adanya yang dizalimi. Nanti kita ada sampai itu. Ya, pembahasan hilful fudul setelah perang Fijar itu.
itu dasarnya kenapa sampai terjadi peperangan itu. Karena ada yang didolimi, makanya orang Arab bergerak. Kalau ada orang-orang didolimi, itu di zaman jahiliyah masih seperti itu. Masih kemudian tidak terima kalau ada saudara, apalagi satu kabilah. Yang lain kabilah saja mereka tolong. Kalau mereka datang kemudian didolimi, seperti yang terjadi kepada siapa? Bani Bakar, yang diserbu oleh Bani Khuza'ah. Padahal ada perjanjian ketika itu, tiba-tiba diserang, tiba-tiba. Makanya kemudian Bani Bakar datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa perjanjian sudah dirobek oleh Quraisy. Apa kata Rasul? Nusirta ya Amr, ku tolong kau ya Amr. Akhirnya terjadilah Fathu Mekah. Ya, jadi mereka masih bagus. Kemudian termasuk juga akhlak wanitanya. Akhlak wanitanya luar biasa. Jadi sebejat-bejatnya orang jahiliyah tidak mengenal Allah, tapi tidak ada wanita jahiliyah itu berzina. Yang berzina itu budak. Ya, jadi ingat, wanita-wanita merdeka sejahiliyah orang jahiliyah tidak ada yang berzina. Yang berzina itu ya budak-budak perempuan itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis dari Hindun bintu Utbah ibn Rabi'ah, istri daripada Abi Sufyan, saat dia membaiat Nabi SAW. Apa kata dia? Ubayyuka, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku datang hendak membaiat kamu. Apa kata Rasul? Ubayyuki ala alla tushriki billahi syai'an wala tasruki wala tazni. Aku baiat engkau wahai Hindun untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri dan tidak berzina. Kata Hindun, ya, dia mengatakan apa? Awataznil harra, awataznil hurra. Rasul, mana ada orang merdeka berzina, katanya. Heran dia. Ya, kenapa kemudian dalam isi bayat untuk tidak berzina? Makanya Hindun langsung bangkit. Apa orang merdeka berzina, Rasul? Tidak ada orang merdeka berzina. Yang berzina itu budak-budak tuh. Bayangkan di atas kejahiliahannya mereka tidak berzina. Itulah hebatnya orang jahiliyah. Ah, sekarang ini ngaku tidak jahiliyah, bukan berzina selingkuh mana? Kalau berzina jelas kan itu ya. Ini sudah punya suami masih juga selingkuh. Itu kan kuadrat dengan, ya. Nah, ini diantara akhlak-akhlak terpujinya mereka yang masih menjaga marwah, ya, masih menjaga kehormatan. Termasuk juga disebutkan yang lain adalah diantara akhlak mereka adalah apa lagi ini? Himayatul jah. Mereka melindungi tetangganya. Mereka melindungi tetangganya. Makanya ingat, kenapa Hamzah bisa masuk Islam coba? Kenapa Hamzah bisa masuk Islam? Padahal Hamzah itu dia tidak tertarik dengan Islam sama sekali. Karena dia hanya berburu, yang diburu bukan kijang, macan yang diburu, harimau yang diburu itu kan, saking kuatnya Hamzah. Karena dia mendengar ada pelecehan kepada Rasul dari Abu Lahab. Dia marah. Abu Lahab kan pamannya, paman Nabi, dan itu saudara dengan Hamzah, satu bapak. Jadi satu hari Abu Lahab ini meletakkan kotoran di pintu depan rumah Nabi. Jadi Nabi itu terkadang keinjaklah kotoran itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, apa seperti ini hak bertetangga wahai Arab, katanya. Kedengaran sampai sama Hamzah ini, gak terima dia. Bukan karena dia membela agama, dia gak masuk Islam, belum masuk Islam kok. Cuman itu bukan akhlak Arab, meletakkan kotoran di depan pintu itu. Makanya dia datang, baru berburu harimau itu, diambil kotoran, dicari Abu Lahab, diletakkan di atas kepalanya. Lah padahal itu saudaranya, sementara Rasul itu ponaannya. Harusnya kan yang dibela saudara, bukan ponaan. Tapi Hamzah bukan lihat masalah saudara atau ponaan, dia melihat ini bukan akhlak Arab. Bukan akhlak Arab orang kayak gini. Makanya dia mengatakan sambil meletakkan kotoran di kepala Abu Lahab dan mengatakan, kamu tahu enggak bahwa saya berada di atas agama dia. Padahal itu diucapkan karena emosi, bukan karena ingin masuk Islam. Ya. Tapi justru kalimat itu yang membawa dia hidayah. Tapi ini menunjukkan bagaimana orang-orang itu sangat menghargai tetangganya gitu. Makanya kenapa disebutkan satu redaksi hadis dengan menjamu tamu itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati ya tetangganya.
Makanya sekarang orang ngaku dibilang jahiliyah tak terima, tapi kalau ganggu tetangga paling depan. Enggaklah Ustaz, enggak ganggu. Wah, itu naruh sampah itu. Sampah depan rumah saya. Iya betul, tapi sampah basah, baunya sampai ke tetangga tuh. Itu kan ganggu tetangga. Orang parkir pula depan rumah tetangga. Kadang-kadang gedor mau maku nih, enggak izin dulu. Satu kopel, apalagi Batam ini kan satu kopel ya. Kalau di kampung maku depan, belakang kebun. Siapa yang dengar? Kalau kita maku ya, tetangga dengarlah itu. Izin dulu. Ya, kalau udah satu tembok itu izin. Dan main gedor saja, takutnya dia punya jantung, sekali gedor mati dia. Kita enggak tahu kan. Nah, itu yang masalahnya ya. Ada adab lah maksudnya. Kadang-kadang mencengi musik di situ. Kadang-kadang bawa tamu berisik ketawa ketiwi yang bukan di luar walimah umpamanya kan. Nah, tetangga dengar. Itulah repotnya. Makanya kalau bisa itu buat studio di rumah. Kasih biar enggak dengar tetangga. Nah, intinya bahwa itulah di antara akhlak mulia orang-orang jahiliyah. Himayatul jar, berusaha untuk menghormati tetangganya. Dan dalam Islam juga sama, ditetapkan. Dan tetangga itu kan ada tiga jenis, Bu ya. Ada tetangga itu, dia punya tiga hak. Yang pertama. Yang kedua, ada tetangga yang punya dua hak. Dan yang ketiga, ada tetangga yang cuma satu hak saja. Ya. Pertama, tetangga yang tiga hak. Kalau dia satu, dia berada di samping rumah kita, dia seorang muslim, dan dia kerabat kita. Maka kalau dia di samping rumah kita, dia kerabat, dan dia muslim, maka dia punya tiga hak. Hak bertetangga, hak kerabat, dan hak muslim. Satu. Yang kedua, dia di samping rumah kita, dia bukan kerabat kita, tapi dia muslim. Maka dia punya dua hak. Pertama, hak seorang muslim. Yang kedua, hak bertetangga. Yang ketiga, tetangga yang punya satu hak. Dia bukan kerabat, dia bukan muslim, tapi dia tetangga kita. Maka dia punya satu hak yang disebut hak bertetangga. Kita tidak boleh mengganggu. Bahkan kalau dia datang ke kita pinjam perabotan rumah, harus dikasih. Karena itu bagian dari wayam na'unal ma'un. Ingat, termasuk para pendusta agama itu, kalau ada tetangga minjam perabotan rumah, kemudian ibu tidak kasih dengan berbagai macam alasan, maka masuk pada ayat ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Walaupun dia non-muslim, datang ke ibu, pinjam gas bu, ada gasnya, tapi apa kata ibu? Aduh, kepake. Padahal ada tuh, ya. Padahal ada satu, kasihlah kan itu. Kecuali kalau pinjamlah semua perabotannya, sama kompor-kompornya lah. Itu mau mindahin rumah, gitu ya. Maksudnya kalau memang masih ada gantinya, namanya piring kan banyak, sendok banyak, kuali banyak, gitu ya. Kasihlah. Enggak Ustaz, kalau dikasih itu tak pernah balik Ustaz kan itu. Ya itu kan berarti punya pengalaman. Ya tinggal diminta. Kalau enggak balik tinggal diminta, apa salahnya? Ya enggak mau ngasihnya sudahlah. Intinya bahwa ini diantara hak-hak yang harus dipahami dan tetangga. Sampai karena pentingnya bertetangga itu, sampai Jibril hari-hari mewasiati Rasul untuk menghormati tetangga seolah-olah dia bagian daripada ahli waris. Kenapa? Karena biasanya yang duluan tahu kita sakit, bahkan kita mati sekalipun, itu bukan keluarga, pasti tetangga dulu. Makanya baik-baik sama tetangga, jangan sampai disumpahin pula sama tetangga. Kalau udah disumpahin itu cepat mati biasanya. Jadi ini juga diantara akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan oleh pengarang. Ya, wallahu alam, saya kira cukup ya, karena ini nanti minggu depan udah mau masuk ke sirah Nabi, dimulai dari nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum saya tutup, silakan kembali bertanya.